Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di hutan Melintang untuk buat pemasangan modem Wi-Fi dengan antena parabolik 5G lah untuk kawasan di hutan Melintang sini. Jom. Tuan rumah ni dia berminat dengan modem 5G daripada jenama G10 IQ ni. So saya bawa lah modem G10 IQ ke rumah sini. Untuk kawasan rumah sini kalau ikutkan memang dah ada rangkaian 5G. Tapi modem dia ni walaupun dalam keadaan band auto masih tak lekat kepada rangkaian 5G lah. So kita kena lock kepada band 28. Biarkan dia fokus kepada rangkaian 5G sahaja. Kita padam band-band yang lain, kita tinggalkan band 28 dan kemudian kita akan apply lah. So bila kita apply ni, kita akan tengok lah nanti dia punya 5G tu naik ke tak. Untuk kawasan perumahan dia ni kena lock jugalah band, tak boleh auto. Kalau kita tengok sini, bila kita dah lock band, 5G tu memang dekat sajalah. Untuk tower sini pun cantik, sepatutnya tak perlu pun pakai antena parabolik. Tapi tuan rumah ni dia nak pakai juga antena parabolik. Dia takut akan jadi kes 5G dia tu hilang. Tapi 5G dia tu memang tak akan hilang lah. Sebabnya rumah dia ni memang dah ada rangkaian 5G. Dekat handphone pun dalam rumah je lah hilang 5G. Dekat luar rumah tu dapat 5G. So kalau kita tengok dekat sini, untuk speed test yang saya dapat, speed pun dah boleh pergi sehingga 400 lebih lah. Ke 500 Mbps tu pun akan capai juga. Kalau kita pandai ubah posisi kedudukan modem lah. Untuk upload pun kita boleh dapat sehingga 30 lebih ke 40 lebih Mbps. Kira tak ada masalah apalah untuk kawasan sini. Untuk pemasangan saya hari ini memang senang sajalah, tak ada masalah. Cuma kita takut bila pasang antena parabolik, speed tu akan lagi drop. Apapun, jom kita pasang antena parabolik. Tuan rumah ni dia request juga untuk pasang antena parabolik. So dia pun beli juga antena parabolik dekat saya ni. So dia request untuk pasang, kita pasang je antena parabolik ni. Speed tu naik ke tak naik, itu kita akan tengok nanti. Okay, jom. Untuk antena parabolik ni saya dah sambung dengan modem ni lah, modem G10 IQ ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya 5G tu memang dah naik. So untuk signal yang kita dapat ni memang lagi cemerlang lah. Kawasan sini tower dekat je ni, tak ada masalah. Nah, so kita try buat speed test tengok dapat speed tu dalam berapa Mbps. Okay, kalau kita tengok dekat sini, speed tu lagi tinggi lah, lagi tinggi daripada yang sebelum tak pasang antena parabolik. So boleh capai sehingga 600 Mbps. Kalau kata tak pakai antena parabolik, boleh dapat dalam 400 Mbps. Dah pakai antena parabolik, boleh pergi 600 Mbps. Untuk upload pula daripada berapa tadi? 20 ke 30 Mbps. So boleh naik kepada 60 lebih lah Mbps untuk rangkaian 5G dekat kawasan rumah sini, untuk modem G10 IQ ni. Alhamdulillah, selesai sudah pemasangan Wi-Fi 5G dekat area hutan Melintang sini. So antena parabolik dah cemerlang dengan modem 5G. Untuk pemasangan saya hari ini tak susah mana pun. Sebabnya kawasan pun memang dah ada rangkaian 5G. Memang dah tinggi dah speed. Cuma dia nak tambah juga antena parabolik tu, lagi tinggi dia punya speed. Untuk kawasan perumahan dia, saya memang dah diamanahkan oleh tuan rumah, tak payah tunjuk lah untuk dia punya rumah dia. Sebab ada faktor-faktor peribadi yang kita perlu jaga. So kita hanya tunjuk pemasangan daripada bumbung dengan modem Wi-Fi sajalah. Okey, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ini. Yang mana yang nak mencari saya untuk buat pemasangan antena parabolik, boleh terus pergi ke saya punya page Facebook saya dan terus je WhatsApp saya. Jangan messenger dekat situ. Kalau messenger dekat situ pun, WhatsApp je saya terus. So yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang untuk destinasi yang seterusnya. No signal, no problem. Bye-bye.